welcome back to my channel. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah mengeksplor istana Topkapi dan melihat benda-benda bersejarah peninggalan para nabi di dalam istana Topkapi. Di video kali ini aku akan mengeksplor harem, di mana harem ini adalah tempat istri-istri atau selir-selirnya sultan beserta dengan anak dan ibundanya sultan. So keep on watching ya. Kita sekarang mau ke harem, tapi cuman punya waktu 20 menit. Oke. Mau ke harem dulu, beli tiket dulu. Tiketnya 100 lira satu orang. Mudah-mudahan cukup ya waktunya ya untuk explore harem. Penasaran banget kayak apa sih aslinya harem. Ini tempat beli tiketnya nih. Harem. Thank you. Okay, until how long? How long? 13 minutes. Okay. Ini udah. Nih. Handsome. Sama-sama. Aku bilang dia handsome loh, bilang dong. Oh, keep your ticket. Oh, from here ya? Ya, thank you. Oke, sekarang kita explore harem, guys. Ya Allah. Iya. Loh. Oke. Kita nih enggak tahu loh ya, sama-sama enggak tahu loh. Di mana? Iya, video-video dong. Di sini tuh boleh. Apa? Iya. Kita harem. Tempatnya keluarganya sultan pada zaman dahulu, tempat istri-istrinya, selirnya, anaknya, ibu, saudaranya. Jadi di sini ya guys, dimulai dari sini. Ya, asik. Asik, oke. Oke, di sini. Ini apa ini? Enggak tahu apa ini. Oh iya mungkin ya. Ini kayaknya kayak tempat pertemuan gitu deh. Kayak tempat kalau kamar ya, nggak tahu juga ini apa ya. Ini cerobong buat ngangetin badan. Oke, next yuk. Sayang nggak ada ininya, nggak ada guide-nya kita ya. Jadi nggak bisa bilang ini tuh apa, ini apa. Baca sendiri aja. Ya Allah. Ini apa ya? Oh, ini masjid guys. Nih masjid ya. Masjid. Oke. Masjid. Mungkin. Ini tempat duduknya. Kok bisa ya istana di zaman dulu tuh bisa bagus kayak gini ya? Iya kan, ini kan era modern nih. Kita aja masih wow gitu, kayak bagus banget gitu kan? Ya udah abaikan.
Apa ini? Ini ada penjelasannya di sini ya, tapi itu tempat kita, Mbak. Oh iya. Oh, itu tempat apa nih? Oh, bagus sekali. Mungkin mereka. Ini kayaknya tempat sauna dan yo. Nih. Itu bener sauna itu di tengah tempat menghangatkan diri. Itu ada arang dan apa itu ya yang dia pegang tongkat ya? Itu kayak tempat tongkat-tongkat gitu. Pipe room apa ya? Jalan ke kamar ya kita. Iya. Semuanya ditutup. Ini dia mau ini mungkin maksudnya mbak itu. Iya sama-sama yang itu tadi. Yang ituin arang. Ini juga kursinya. Oh, don't touch please. Ini apa nih? Oh, ini masjid nih, masjid. Masih dalam masjid. Oh, bisa masuk ke dalam. Ya udah masuk ke dalam, ah. Oh, ini kamar mandi. Kamar mandinya. Gue berisik banget padahal disuruh jangan berisik loh. Ini tuh kamar mandinya mereka. Ini kamar mandinya. Kalau sendirian aku gimana guys? Makanya aku makasih banget udah ada yang mau kesini. Di sini tuh ada Golden Path, namanya tuh jadi jalan yang dimana selir-selir yang terpilih bisa tidur bersama Sultan. Tapi aku nggak tahu yang mana ya Golden Path yang mana ya. Soalnya nggak semua dibuka loh. Apa nih? Ini kamar-kamar mungkin ya. Iya, ini kamar. Ya, ditutup. Apa nih? Oh, ini Sultan. Sultan kalau mau keluar nih kayaknya Sultan mau kalau mau keluar mau ke des, mau ke kota gitu lewat sini. Terus dia tuh pakai pakaian biasa biar nggak dikenali sama warga-warga sekitar gitu. Bukan, aku kan baca. Jadi Sultan kan kayak gimana sih kalau kayak gubernur mau apa namanya? Mau ke rakyat biar nggak diketahui kalau dia tuh raja gitu. Jadi dia menyamar gitu loh. Dia lewat sini. Pas di sana itu. Kalau nggak salah ya. Nah, ini head slave of the door. Apa tempat kepala ini gitu. Enggak. Slave ini slave itu. Apa nih? Ada apa nih? Ada jalan. Biasanya kan kalau rumah-rumah kayak gitu emang ada jalan kayak gini bawah tanahnya. Ini tempatnya slave itu apa sih? Slave, aduh. Ada budak tempatnya budak. Oh iya budak kan lewat situ ya. Ini tempat apa ya? Mak ada filmnya ya di sini mak? Ada, nanti nonton ya. Magnificent Centuries, kamu pasti suka nanti. Magnificent Centuries. Ini juga bangunannya? Iya ini deh. Di sini pak? Iya ini. Enggak sih, enggak maksudnya cuman pas pertamanya aja syutingnya enggak di sini enggak boleh lah. Tapi sama gitu persis.
kamu pasti suka. Itu sejarahnya aku ini. Suka mbak film-film kayak gitu. Dan karena nonton itu aku jadi mau kesini lagi. Makanya agak sedikit aja tahu. Itu ceritanya tentang sultan ini juga. Iya. Apa nih? Ini apa mbak? Nggak tahu. Hamam gitu tulisannya, kamar mandi. Oh, ini kamar mandinya nih. Oh, ini itu toiletnya, toilet duduk. Toiletnya. Toiletnya begini dulu. Mana toiletnya? Ini toiletnya duduk. Yo. Aku keras banget ya ketawanya. Kita udah bayar. Manis. Nah, ini tempat mandinya ya. Tempat mandi para slave. Selir-selir. Nonton ya nanti ya. Magnificent Century dari satu nonton. Pokoknya seru sampai banyak. Miss, mau ngapain? Ini minta dipoto ini, fotoin sambil jongkok. Di sana apa? Buat itu ya, Pak? The Music School. Oh, ini sekolah musik. Anak-anaknya Sultan dulu sekolah di sini, sekolah musik. Tapi mirip ya, Mbak? Apanya? Bukan mirip lagi, memang kisahnya begitu. Enggak. Iya, mirip banget. Cuman kalau di film tuh agak didramatisir ya, biar penonton tuh bisa menikmati. Iya, hamam, kamar mandi. Apa? Ini Turki, nggak bisa baca gue, nggak ngerti. Bilmiorum, nggak tahu. Ini apa nggak? Nggak tahu apa ini. Masih. Iya, nggak tahu. Ini zaman dulu gitu ya. Ini apa nggak? Itu zaman dulu sebelum direnovasi. Itu lencak. Apa itu? Kasur mungkin. Ini apa mbak? Ini apa mbak? Seolah-olah gue tahu semua. Nanti aku tunjukin ya. Kamu di sampai enggak, bukan dua season gitu, banyak. Itu sekolah musik, sekolah musik. Dari dulu ya. Pemainnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini pokoknya tipenya kamu semua deh, cowok-cowoknya tuh. Nice. Tua-tua enggak, muda-muda. Anaknya Hurem. Enggak lah, kan filmnya baru 3 tahun yang lalu. Filmnya booming, dan booming juga lah ini harem sama Topkapi Sarai. Banyak yang mengunjungi. Apa ini ya? Iya, enggak semua bisa dibuka loh. Enggak, tadi ini bisa. Oh iya? No, ini digembok. Digembok ya guys, enggak. Di semua tempat kita tuh enggak bisa masuk biarpun kita udah bayar ya. Ini mungkin apa? Penjara ya? Gak tahu deh apa ini. Sebenarnya 8 derajat, cuman yang bikin dingin tuh anginnya. Di Bolu tadi nggak dingin, cuman ya itu minus 8. Nanti upload aja di ininya. Di ininya kamu nanti di IG-nya tuh. Apa sih ini? Mask. Oh, the black. Ini masjid, guys. Iya. Tapi Islam mereka ya? Iya, Islam. Aduh, kamu kalau nonton pasti suka banget deh. Coba deh nonton deh. Ya. Iya. Nanti di karantina. Semoga bisa lihat kamar Sultan. Belum, soalnya kan banyak yang ditutup kayak gini tuh nggak boleh.
itu mau kesulitan. Keren ya patungnya seperti hidup. Jangan-jangan ini baju aslinya Belati itu. Iya, iya bisa jadi ini baju aslinya. Bisa jadi ini baju aslinya ya. Dan apa yang terjadi apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba patung itu hidup? Bang Kubin, ini tempatnya apa selir-selir? Iya selir. Ada kan muka merah bawah sini. Tuh kan? Pasti deh ditutup di ini. Ah, bisa dibuka. Oh, kayak bisa. Duh, gelapnya. Eh, ini kamar-kamarnya, guys. Oh my god, guys, hidupin dong flashnya, guys, biar enggak serem. Enggak ada flashnya. Kamarnya Valide Sultan deh kayaknya. Valide Sultan benar. Jadi ini tuh kamarnya ibunya Sultan, ibunya Raja. Ya. Aku sampai di ini guys. Aku sampai di kamarnya ibundanya Sultan. Ini buat tempat mereka duduk. Yes, so handsome. You have wife? No? Oh, she's single also. She's looking for husband. Yeah. Where we go next? Next here. Oh, here, yeah, okay. What is this room? Hammam. Oh, hammam, hammam. Okay, hammam. Jadi ini kamar mandi, guys. Kamar mandi. Mau kesini dulu nggak? Ini loh masih ada nih. Oh hamam, hamamnya nggak boleh dilihat. Ya sorry. See you handsome. Valide Sultan hamam. Oh kamar mandinya ibunya Sultan nih. Kamar mandi ibunya baginda. Nah itu buat nyenyeknya itu di sana. Nyenyek di situ. Oh toiletnya toilet jongkok ya Sultan zaman dulu. Sultan melaku tetapi aku masih tight. Sampai lalat sih. Iya. Hiasan. Tapi dia biasanya dimandiin kan, Pak? Iya, dimandiin dia. Ini padahal udah ribuan tahun yang lalu, tapi ininya bagus ya, ya kan? Ini kayaknya asli dan yang asli mungkin kayaknya dari ini. Nih, hamam, kamar mandinya nih. Ya kamar mandi. Mana tadi kita? Ke kanan. Kiri. Thank you.
Sultan Hamam, kamar mandinya Sultan, Sultan, Raja, Raja. Tadi kan Ibu Sultan. Ini kamarnya Raja nih. Oh, ini toiletnya Raja. Sultan Sulaiman nih, Sultan Sulaiman Al-Kanuni. The Imperial Hall. Tempat meeting kali ini ya. Tempat meeting. Oh, fire. Oh, fire. Okay. The fire have water. Water. Then be warm. Okay. The system under the here, under the. Buat angetin badan. Okay. Okay, okay, okay. Ayah, ayah, wahai lu guys. Sultan's room where? Sultan's room. Oh, here Sultan's room. Oh. Celebration. Ya ya. Ya ya. Iya iya iya. Oh, jadi ini kamar sultan. Aku kira beda Imperial Hall soalnya. What's your name? Miss who? Her? Ais. Rabi. Arjan. Arjan. Eh, you have Instagram? Ah, come, come, come. Ya, ya, ya. Go, go. Padahal dibilang ganteng sekali, guys. Oke, jadi ini kamarnya Sultan ya guys. Sorry, sorry. Tadi agak ini ya. Ada orang ganteng mau cari istri kayaknya. Tuh, 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 tuh. Nah. Ini adalah kamarnya Sultan. Di sini juga tempat untuk ada acara-acara seperti apa ya? Kayak makan gitu sih dia bilang tadi. Private, private chamber, kamar-kamar pribadinya. Sultan Murad 3. Mungkin. Nah, itu enggak tahu deh. Itu kamarnya tuh, biliknya tuh. Nah, di situ. Ini buat ngetin. Ini Ahmed. Ini Ahmed. Tidur di ganteng ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Arsan, jangan lupa di follow back ya. Kotanya nanti I will apa? Send you kayaknya DM. Oh, I will send you message. Dia ketemu temannya tadi ya. Arsan, back to your place. Bisa balik ke tempatnya. Golden Road. Ini juga jalan yang digunakan untuk bagi-bagi emas. Oh, bagi-bagi emas. Sambil menunggu emas ya. Stairs of Sefri Kalfa. Ini tangga menuju ke Kalfa, itu pengurus, kayak pengurus gitu loh. Kalfa. Nanti kamu nonton aja pasti, wih seru pokoknya. Bener ya. Itu film mendunia loh. Apa ini? Oh, tadi kita kan lihatnya di atas. Indonesia. Indonesia. Ya. Nasusun? So, it's Nasus. Ih, Masya Allah. Arabi? Arabi? Arabi. No, Turkish. Turkish, ya. Sister, sister. Ya, yeah, sister. Sister? Ya. Sister? Ya, yeah, sister. Three sister. What time close? Close 6. 5:30. Oke, oke, oke. Thank you.
Bilang aja sister biar enggak lama. Oh, udah keluar nih, kita udah selesai. Kan di sini. Oh, iya jalur. Oh, begitu ya. Ye, finally. Kita udah jalan-jalan ke dalam harem. Kita udah tahu harem secara langsung. Sekarang di mana grup kita nih? Gak mau duduk dulu guys, gak capek. Ayo duduk dulu yuk. Oke, jadi itu dia harem ya guys. Kita udah masuk ke dalam tadi, udah explore juga bareng-bareng tadi harem seperti apa. Meskipun banyak tempat-tempat yang ditutup ya, dan kita gak boleh masuk ke sana, tapi ya kita bersyukurlah masih ada waktu dan kita masih bisa sempat untuk masuk ke sana dan tahu harem secara langsung. Oke, nanti kita nggak tahu abis ini kita mau kemana, tapi ya udah deh, ikutin terus ya.